Can, cekelan can, kuntutnya di sini, tak ingin gue. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita lagi berada di tebing. Nah, kita akan mendatangi salah satu tempat yaitu Curug Kiobek ya teman-teman. Waktu itu di tahun 2012 itu curug yang sangat viral karena banyak banget pengunjung, anak-anak sekolah viral lah sekecamatan ya. Dulu banyak banget nah. Dan lewat situ juga bisa, lewat sini juga bisa. Nah, kalau sekarang itu curugnya terbengkalai, jadi tidak ada seorang pun pengunjung ke sini. Karena dulunya itu ada orang tenggelam ya, mati di curug itu. Dulu itu curug benar-benar sangat viral, banyak orang tiap hari Minggu ya. Dan ada ini juga, ya, ada yang gini, situ. Jadi kalau misalkan lihat yang gini, di atas ya, di atas kelihatan ya. Tiap hari Minggu sangat ramai banget ya. Kita akan menelusurinya sekarang ya. Langsung ke bawah ya. Nah ini teman-teman jalannya sangat tebing ya, tebing banget ya. Di sini juga banyak satwa liar, hewan-hewan seperti monyet, kera. Tapi udah dekat ya curugnya di situ. Daerah situ ya enak banget jalannya, tapi lumayan agak jauh ya, karena motor di sini lebih jauh. Kalau ini motor sampai sini dekat ya. Curugnya tuh sudah dekat, curugnya bisa lihat ya. Apa ada orang apa enggak ya, karena dulu itu banyak banget teman-teman ke kecamatan itu kan hampir viral, anak-anak sekolah yang datang ke sini ya. Di luar kota juga ada ya sini. Ya view-nya. Turunnya sangat tinggi banget sih. Tapi teman-teman kalau nggak ada orang yang masuk itu, nggak ada yang tenggelam, nggak ada yang meninggal, curug itu pasti rame. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Clear to see from up here, the world seems small. We can sit together. Satupun pengunjung yang datang ke sini karena mungkin takut ya, sebelumnya pernah ada korban tenggelam ya. Lihat curugnya tinggi banget, ada sekitar 50 meter, 50 meter, 50 meter lah kurang lebih, dan bawahnya itu gelap kecil tapi dalamnya sangat dalam banget, ada 10 meteran bawahnya, ada 10 meteran ya. Kita harus melihat lagi yang lebih dekat ya, yang lebih dekat. Mohon maaf, pasti suaranya kurang kedengaran karena berisik banget suara air. Langsung ke bawah. Nah, untuk kondisi sekarang curugnya ada terurus, benar-benar ada terurus. Lihat banyak sampah dan seperti tahun 2012. Kalau di tahun 2012 itu ini sangat bersih banget ya, karena ada yang urusnya. Oh, itu juga ada jalan dan sampahnya. Aman lah kalau nanti itu, karena lebih banyak bayar agak bahaya. Oh ya teman-teman, anginnya sangat kencang banget ya. Oh.
karena kebetulan air itu kadang-kadang habis air angin. Angin. Maju-maju kayak itu tuh. Tuh, nak awi tuh. Di sini adem banget ya tuh. Itu anginnya sangat adem banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya, bila anu kaganggu ya. Wow. Gila, anginnya kencang banget. Kencang banget ya, kayak di lautan. Ya, buat aja. Di dia web kayaknya mah kacayan. Dirinya mah tona geus di motornya di Ninja Waijung, kacayan. Curug Cobek ini untuk wisata ya, cocok banget tuh. Ini kalau ingin ikut wisata lah pasti rame nih, rame lah. Ada siapa? Oh, sok mana siapa? Mana itu lah sok kata kamera.
jalannya sangat ekstrim banget. Kalian hati-hati, eh. Jalannya ekstrim banget ya. Ini jalan menuju ke Curug Geobek. Aduh, 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 power aja. Aduh, 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 aduh. Besi jalannya. Iya, jalan ekstrim. Oh, Chan, cekalan Chan, buntutnya sih ada aing gua. Nah, nanti jauh sih nanti video kan video. Video, itu web ta motor mah. Pak Gopur kok tuh yang jongjon. Nanti dia deket di Chan. Alah, alah. Nah, kebelah mana web? Motor di mana ya dari saung itu? Oh, nggak di dia lah.